Mahasiswa dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring di mata kuliah Statistika dengan saya, Tausi Gebau. Saya berharap Anda semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya, karena saya yakin bahwa dengan semangat Anda, Anda bisa menyimak penjelasan materi kuliah kita melalui video ini. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar metode pengumpulan data, lalu kemudian kita sudah belajar bagaimana menyusun data dalam daftar distribusi frekuensi. Pada hari ini, kita akan meneruskan materi perkuliahan kita dengan topik mengukur ukuran pemusatan data sebagai bagian dari pendeskripsian data yang kita akan gambarkan dalam penelitian kita. Nah, bagaimana cara mengukur ukuran pemusatan data? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi dua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data-data berkelompok. Kita awali untuk ukuran pemusatan data tunggal. Yaitu pertama rata-rata hitung. Konsepnya adalah bahwa rata-rata hitung ini merupakan penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Nah, pada pembahasan kita di ilmu statistika, ada konsep statistik dan ada konsep parameter. Parameter merupakan ukuran dari data populasi, sedangkan statistik merupakan ukuran dari data sampel. Apabila kita mengukur rata-rata hitung dari data populasi, maka nilainya kita peroleh parameter. Sebaliknya, kalau yang kita ukur adalah data sampel, maka nilai atau hasil perhitungan yang kita dapatkan disebut dengan statistik. Nah, untuk rata-rata hitung, nilai parameternya kita bisa simpulkan dengan mu adalah seper n atau seper banyak populasi kalikan dengan jumlah data populasi XI, di mana I mulai dari 1 sampai dengan N. Sedangkan untuk data sampel, rumusnya tidak jauh berbeda, hanya penggunaan simbol saja. Kalau data populasi atau untuk ukuran parameter, kita gunakan simbol mu. Sedangkan untuk ukuran data statistik atau statistiknya, kita beri simbol X bar. Atau X bar sama dengan 1/N kalikan dengan jumlah dari XI, di mana I mulai dari 1 sampai dengan banyaknya data sampel. Agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh soal. Misalkan diketahui data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika adalah, katakan seperti ini. Ada 10 orang mahasiswa, mulai dari Anwar, Bambang, Mona Lisa sampai Prohandi, memiliki nilai yang bervariasi seperti ini. Pertanyaannya, berapakah rata-rata hitung dari nilai 10 orang mahasiswa ini? Kalau misalnya kita anggap adalah merupakan data sampel, maka yang kita hitung adalah X bar. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, karena ada 10 orang mahasiswa, di mana rumus dari X bar adalah seper N kalikan dan sigma XI, karena I kita mulai dari 1 sampai dengan N, dan kalau misalnya ada X-nya 10, maka kita bisa jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X10, kita bagi dengan banyak data adalah 10. Nah, jadi ini datanya, kalau data ini kemudian kita ganti dengan X1 misalnya adalah 85, X2 adalah 75, X3 adalah 70, dan seterusnya. Maka nilai X bar itu ini, 85 tambah 75 tambah 70 sampai 40 bagi 10. Dapat jumlah ini adalah 635, kita bagi 10 adalah 63,5. Berarti bahwa rata-rata nilai dari 10 orang mahasiswa ini adalah 63,5. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah rata-rata pola. Yaitu merupakan nilai rata-rata di mana umumnya kita gunakan untuk
menghitung nilai rata-rata kalau datanya tidak memiliki variasi yang terlalu beragam. Jadi konsep rata-rata polar inilah merupakan nilai rata-rata di mana data dipola menurut titik-titik sentralnya, katakan data awal, data tengah, dan data akhir. Sekali lagi, penggunaan rata-rata polar ini sebagai ukuran pemusatan data apabila data yang kita ukur tingkat pemusatan datanya memiliki keragaman yang rendah. Nah, formula yang kita gunakan ada dua, yaitu bergantung banyak data yang kita ukur rata-rata polarnya. Apakah banyak data yang sebanyak gasal atau sebanyak genap? Nah, apabila jumlah datanya adalah sebanyak gasal, maka rata-rata polarnya adalah X bar P sama dengan data awal tambah data tengah tambah dengan data akhir bagi dengan 3. Tetapi kalau jumlah datanya adalah genap, berarti data tengah ada 2, data tengah 1 tambah data tengah 2. Sehingga untuk rata-rata polarnya adalah data awal tambah dengan penjumlahan atau rata-rata data tengah, yaitu data tengah 1 tambah data tengah 2 bagi 2, baru ditambahkan dengan data akhir, kita bagi dengan 3. Agar lebih paham, kita ambil satu contoh. Misalnya, tentukan nilai rata-rata polar dari data berikut. Nah, kalau kita mengamati datanya adalah kurang lebih berkisar 20 sampai 25. Datanya tidak terlalu bervariasi, oleh karena itu kita bisa menghitung rata-ratanya menggunakan rata-rata polar. Nah, karena ini adalah data gasal, maka langkah untuk menentukan rata-rata polarnya, pertama, urutkan datanya mulai dari data terkecil sampai data terendah, yaitu 20, 20, 21, sampai dengan 25. Kemudian, tentukan nilai awal, katakan 20 adalah data awal, kemudian data tengah 23, dan data akhir adalah 25. Karena kita sudah dapatkan data awal, data tengah, dan data akhir, maka untuk menghitung rata-rata polarnya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu X bar P sama dengan DA tambah DT tambah DB per 3, atau sama dengan DA-nya 20, DT-nya 23, dan DB-nya 25, kita bagi dengan 3. Dan kalau kita jumlahkan semuanya 68 dan kita bagi dengan 3 adalah 22,66. Nah, nilai dari rata-rata polar ini menunjukkan nilai tengah dari data sebaran data ini. Tetapi kalau misalnya datanya memiliki keragaman yang cukup tinggi, rata-rata polar ini tidak tepat kita gunakan untuk mengukur rata-rata dari pola-pola data yang ada. Bagaimana kalau misalnya datanya, jumlah datanya adalah genap? Kalau datanya adalah sebanyak genap, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data, maka cara penyelesaiannya kurang lebih sama seperti data ganjil. Perbedaannya adalah bahwa data tengahnya ada 2, sehingga untuk mencari rata-rata polarnya, kita mencari rata-rata dari nilai data tengahnya. Baik, sehingga langkah pertama adalah urutkan datanya dari data terkecil sampai data terendah. Kemudian kita pilih data awal, data tengah, dan data akhir. Setelah kita dapatkan data awal, data tengah, dan data akhir, kita masukkan ke dalam formula di mana data tengahnya ada 2, adalah 121 dan 122. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, data awalnya adalah 120, data tengahnya ada 2, kita jumlahkan terlebih dahulu lalu kita bagi 2, kemudian kita dapatkan 121,5. Lalu kita tambahkan dengan data awal dan data akhir. Hasil penjumlahan ini kita bagi dengan 3. Nah, kalau kita jumlahkan seluruh data atau data awal, data tengah, dan data akhir, jumlahnya adalah 365. Dan kalau kita bagi dengan 3, maka rata-rata polar dari data ini adalah 121,83. Lagi-lagi bahwa ini kita bisa gunakan atau terapkan rata-rata polar ini apabila keragaman data yang kita miliki tidak terlalu jauh.
Jadi seperti data ini, kalau misalnya kita katakan bahwa rata-ratanya di kisaran 121,83, maka ini nilainya masih masuk akal atau mewakili dari ukuran pemusatan data yang kita miliki. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang ini umumnya kita gunakan apabila data terkelompok dalam jumlah tertentu. Jadi, konsep rata-rata hitung tertimbang ini adalah rata-rata hitung di mana pada kelompok-kelompok data tertentu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Katakan misalnya pada penggolongan gaji, misalkan pada sebuah perusahaan ada 4 kelompok gaji. Kelompok gaji menengah atau terendah, menengah, dan tertinggi, di mana setiap kelompok penerima gaji ini tentu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung gaji rata-rata seluruh pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut, kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang. Rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang ini adalah X bar W atau rata-rata hitung tertimbang sama dengan perkalian penimbangnya dengan nilai data yang kita cari rata-ratanya, dan kemudian kita bagi dengan jumlah banyak penimbangnya. Misalkan kalau kita jabarkan ini kemudian, bahwa W1 kali X1 tambah dengan W2 kali X2 tambah sampai dengan WN kali XN. Kemudian kita bagi dengan W1 tambah W2 sampai dengan WN. Nah, agar lebih paham, kita ambil contoh kasus untuk memahami atau menjelaskan konsep rata-rata tertimbang ini. Misalkan dalam sebuah rumah sakit umum daerah, sebut namanya Rumah Sakit RSUD Harapan, memiliki jumlah perawat sebanyak 200 orang, di mana perawat ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu perawat pembantu sebanyak 50 orang, perawat sebanyak 50 orang juga, dan perawat senior sebanyak 100 orang. Pembantu perawat ini tentu menerima gaji yang lebih rendah, katakan sebanyak 2 juta rupiah per bulan, sedangkan gaji perawat atau level 2, gaji per bulannya 3 juta, dan gaji senior atau gaji perawat senior adalah 5 juta per bulan. Nah, kalau kita tanya berapa rata-rata gaji 200 orang perawat tersebut, tentu kita bisa menghitung satu persatu dari 200 perawat tersebut. Oleh karena itu, kita juga bisa mendapatkan nilainya sama dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Yaitu bahwa kita menghitung nilai penimbangnya dengan jumlah banyak perawat menurut kelompok perawat yang ada. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan bahwa rata-rata perawat pembantu itu sebanyak 50 orang menjadi penimbang, di mana gaji per bulan dari perawat pembantu inilah 2 juta per bulan, kemudian perawat atau kategori 2 sebanyak 50 orang dengan gaji 3 juta per bulan, lalu perawat senior sebanyak 100 orang dengan gaji per bulan 5 juta per bulan. Nah, dari data ini kemudian setelah kita ketahui, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu X bar W. Karena ada 3 kelompok pekerja atau perawat ini, maka kita bisa masukkan dia ke dalam 3 kategori ini. Oke, kalau kita masukkan ke dalam rumus nilai angka-angkanya, bahwa W1 adalah 50, kemudian X1 adalah 2 juta, kemudian W2 50 juga, dan X2 adalah 3 juta, W3 adalah 100, dan X3 adalah 5. Nah, kalau kita kalikan, 50 kali 2 adalah 100, 50 kali 3 150, dan 100 kali 5 adalah 500. Ketika kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 750, kita bagi dengan 200, adalah 3,75. Artinya bahwa
Rata-rata gaji seluruh perawat yang ada di RSUD Harapan adalah 3 juta atau 3,75 juta per bulan untuk setiap perawat dari 200 perawat yang ada. Ukuran pemusatan data selanjutnya adalah modus. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala kita menggunakan konsep modus ini walaupun sering kita plesetin maknanya. Nah, konsep dari modus ini adalah merupakan nilai pengamatan yang sering muncul. Apabila kita mengamati sesuatu objek, apabila kemudian dia sering muncul, maka ini kita sebut sebagai modus. Nah, ketika kita menggunakan modus ini untuk mengukur ukuran pemusatan data, akan jauh lebih bermanfaat untuk data yang kita ukur dari atau menggunakan skala nominal atau skala ordinal. Misalnya, mana jenis kelamin yang lebih banyak, apakah laki-laki atau perempuan? Misalkan 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Jadi kita mengamati dari datanya mana yang sering muncul, maka itulah yang menjadi nilai modusnya. Nah, kita ambil contoh soal, misalkan nilai modus kita tentukan pada data yang ada di tabel berikut, yaitu nilai mahasiswa sebanyak 10 orang. Kita amati mana nilai yang sering muncul, itulah yang menjadi nilai modus. Kalau kita amati ada 2 nilai yang sering muncul, yaitu nilai 75, yaitu nilai dari Srihar dan Irawan. Oleh karena itu, maka modus dari data ini adalah nilainya adalah 75. Selain modus, median juga bisa menjadi salah satu ukuran pemusatan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Lalu apa itu median? Konsep median adalah nilai titik tengah dari semua nilai data setelah kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Nah, kalau misalnya jumlah datanya adalah ganjil, maka menentukan nilai median tinggal kita tentukan nilai yang di tengah. Tetapi kalau datanya adalah jumlah datanya genap, maka nilai median adalah jumlah nilai data tengah yang ada, atau 2 buah nilai data tengah ini kita jumlahkan, baru kemudian kita bagi 2. Itulah yang menjadi nilai median dari data. Agar lebih paham, kita ambil contoh seperti ini. Misalkan ada sebaran data adalah 8, 12, 5, 3, 16, 7, 2, 3, 8, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah data atau 9 unit data atau ganjil. Maka untuk menentukan medianya, pertama kita harus urutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, data terkecil adalah 2 dan data terbesar adalah 16. Oleh karena itu, maka nilai data yang ada di tengah adalah bilangan 7. Maka 7 inilah yang menjadi nilai median. Bagaimana kalau data jumlah datanya genap seperti contoh yang kedua, yaitu sebanyak 10 buah data? Maka nilai mediannya bisa kita hitung dengan cara, pertama, kita urutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian kita mengamati data yang di tengahnya apa saja. Ternyata ada 2 buah, adalah bilangan 7 dan bilangan 8. Oleh karena itu, maka nilai median dari data ini adalah nilainya kita tambahkan, kemudian kita bagi 2, lalu dapatlah 7,5. Atau 15 per 2 sama dengan 7,5. Berarti bahwa data atau nilai tengah dari data sebaran data genap ini adalah 7,5. Saudara, pada pokok pembahasan sebelumnya, kita menghitung ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, pada bagian ini kita akan belajar menghitung ukuran pemusatan data untuk data yang telah dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, apa saja yang akan kita hitung ukuran pemusatan datanya? Yang pertama adalah rata-rata hitung.
Nah, konsep rata-rata hitung sama dengan rata-rata hitung yang kita pelajari pada ukuran atau rata-rata hitung untuk data tunggal sebelumnya. Perbedaannya adalah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata hitung. Nah, pada rata-rata hitung untuk data berkelompok, bagian ini kita menggunakan dua formula, yaitu metode biasa dengan rumus X bar sama dengan jumlah perkalian frekuensi plus I kalikan dengan midpointnya. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N, hasil perkalian atau penjumlahan perkalian ini kita bagi dengan jumlah frekuensi. Formula ini adalah merupakan formula dengan metode biasa. Selain metode biasa, ada metode yang lain untuk menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah metode pengkodean. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X0 tambah dengan P kalikan dengan sigma perkalian FI kali CI per sigma FI. Nah, apa ini X0? X0 ini adalah midpoint pada kelas yang kita beri kode 0. Jadi kita pilih kelas tertentu, kita beri kode 0, maka pada kode kelas tersebut kita ambil midpointnya, itu yang disebut dengan X0. Sedangkan P adalah panjang kelas, FI adalah frekuensi kelas, CI adalah kode-kode kelas yang kita berikan. Kalau misalnya pada kelas 2 kita beri kode 0, maka ke atasnya kita beri tanda negatif, yaitu kelas 1 berarti min 1, sedangkan kelas 3 kita gunakan tanda positif, mulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi. Tentu kedua rumus ini nanti hasilnya akan sama. Mari kita ambil contoh soal perhitungan atau menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi. Kita mulai dengan metode biasa. Katakan di sini saya memiliki data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi dengan banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas dengan total frekuensi adalah 90 dan panjang kelasnya bisa kita hitung dengan menselisihkan ujung bawah kelas kedua dengan ujung bawah kelas pertama. 41 kurang 31 adalah 10. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Atau bisa juga ujung atas kelas, misalnya kita pilih kelas ke-5. Saya ulang, kelas ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini kelas ke-5. Saya kurangi dengan kelas ke-4. 80 kurang 70 adalah 10. Sehingga panjang kelas dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini adalah 10. Nah, berapa rata-rata hitungnya? Nah, dengan menggunakan metode biasa atau cara biasa, kita kembali ke datanya seperti ini. Kita tentukan terlebih dahulu midpoint kelasnya. Midpoint kelas adalah ujung bawah kelas tambahkan dengan ujung atas kelas bagi dengan 2. 31 tambah 40, 71 bagi 2 adalah 35,5 untuk kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Bisa juga untuk kelas selanjutnya ini dengan menambahkan ujung bawah atau midpoint kelas pertama dengan panjang kelas atau 35,5 tambah dengan 10 dapatlah 45,5 dan seterusnya. Setelah dapatkan midpoint setiap kelas, kemudian frekuensi dikalikan dengan midpointnya. Misalnya pada kelas pertama 4 kali dengan 35,5, kelas kedua 6 kali 45,5, kelas ketiga 8 kali 55,5, dan seterusnya.
sehingga kita dapatkan perkalian FI kali dengan X ini. 4 kali 35,5 adalah 142, 6 kali 45,5 adalah 273, dan 8 atau 20 kali 95,5 adalah 1910. Nah, inilah nilai dari perkalian antara FI dengan X ini. Kemudian nilai ini kita jumlahkan, bahwa total mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ketujuh, jumlah perkalian antara FI kali XI adalah 6.675. Setelah kita peroleh jumlah perkalian FI dengan XI, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari rata-rata hitungnya. Yaitu rumusnya jumlah perkalian FI kali XI per jumlah FI. Sehingga karena kita sudah dapatkan jumlah perkalian FI kali XI adalah 6.675, kita bagikan dengan jumlah frekuensi adalah 90, maka 6.675 bagi 90 adalah 74,16. Berarti bahwa data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini, kalau kita hitung rata-rata hitungnya adalah 74,16. Nah, inilah metode biasa. Lalu bagaimana dengan metode pengkodean? Kalau dengan metode pengkodean, kita pilih salah satu kelas, boleh kelas 1, kelas 2, atau kelas 7 juga boleh, ya. Kita pilih, lalu kita beri kode tertentu pada kelas itu. Misalnya, kalau kita pilih kelas 7, kita beri kode 0, maka di atasnya tanda negatif. Berarti kelas 6 adalah -1, kelas 5 -2, -3, -4, -5, dan -6. Atau misalnya kalau kita pilih kelas 3 adalah kita beri kode 0, maka ke atasnya -1, -2, ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita misalkan ini nilai dari kode kelas yang kita gunakan. Bahwa di kelas ketiga saya beri kode 0. Berarti kelas kedua adalah -1 dan kelas 1 adalah -2. Kelas keempat 1, kelas kelima 2 kodenya 6. Saya beri kode 3 dan 4 untuk kelas ketujuh. Kode ini haruslah teratur atau runtun. Setelah saya berikan kode-kode setiap kelas, maka saya kalikan frekuensi kelas dengan kode kelasnya. Jadi frekuensi kelas pertama adalah 4, kodenya adalah -2, 4 kali -2, -8. Frekuensi kelas kedua 6, kodenya -1, 6 kali -1 adalah -6. Frekuensi kelas ketiga 8, kodenya 0, 8 kali 0, 0, dan seterusnya. Ketika saya jumlahkan perkalian antara FI dengan CI adalah saya jumlahkan seluruhnya 168. Setelah itu saya atau kita hitung rata-rata hitung dengan cara pengkodean ini setelah kita isi tabel-tabel ini, yaitu dengan rumus X bar sama dengan X0 tambah P kali jumlah FI kali CI per jumlah FI. X0 ini adalah midpoint pada kelas yang kita beri kode 0. Karena pada kelas ketiga kita beri kode 0, maka midpointnya atau X0-nya adalah 55,5. Berarti kalau saya beri kode 0 di kelas ketujuh, maka midpointnya adalah 95,5. Kita kembali kepada contoh kita ini penyelesaiannya. Karena saya beri kode atau di kelas 3 saya beri kode 0, maka X0 adalah 55,5, panjang kelasnya 10. Jumlah perkalian FI kali CI adalah 168 dan jumlah frekuensi adalah 90. Sehingga bilangan-bilangan ini saya masukkan ke dalam rumus. Kita peroleh 55,5 tambah 10 panjang kelas 168 per 90. Dapatlah hasil perkalian 10 dengan 168 adalah 1680 bagi 90, 18,66, tambahkan dengan 55,5, 74,16. Nah, bilangan ini
tentu sama dengan nilai rata-rata hitung yang kita hitung dengan metode biasa sebelumnya. Jadi, beginilah cara mencari rata-rata hitung untuk data yang telah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Saudara, ukuran pemusatan data yang kedua untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi yang akan kita pelajari adalah modus. Nah, modus konsepnya kita sudah ketahui sebelumnya adalah nilai yang sering muncul. Maka ketika kita aplikasikan dalam data yang telah disusun dalam tabel frekuensi, maka nilai modus adalah kita tentukan dengan menggunakan frekuensi yang kita hitung dengan rumus modus sama dengan B tambah P kalikan dengan B1 per B1 tambah B2. Nah, apa itu B? Apa itu B1 dan B2? B ini merupakan batas bawah kelas modus. Batas bawah kelas dengan ujung bawah kelas ini berbeda. Kalau ujung bawah kelas berarti interval di bawah kelas itu. Sedangkan batas bawah kelas adalah ujung bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Kalau misalnya batas atau ujung bawah kelasnya adalah bilangan bulat. Kalau misalnya bilangan desimal angka satu angka di belakang koma, maka kita kurangi dan 0,05 dan seterusnya. Nah, sedangkan B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti pertama kita harus tentukan kelas modusnya. Kemudian kita selisihkan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, apa itu kelas modus? Kelas modus adalah kelas dengan jumlah frekuensi yang terbanyak. Nah, ini konsep ujung atau batas bawah kelas yang saya maksud tadi ya, yaitu adalah ujung bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Agar lebih paham, kita ambil contoh soal misalnya begini. Hitungan nilai modus dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi seperti ini. Jadi, datanya sama ya, seperti untuk mencari rata-rata hitung sebelumnya. Hanya perbedaannya kalau ini kita hitung nilai modusnya. Oke, kalau kita cari nilai modusnya, maka yang pertama adalah kita tentukan dulu kelas modusnya. Maka, cara menentukannya adalah kita pilih frekuensi kelas yang paling banyak atau kita pilih kelas dengan jumlah frekuensi yang paling banyak. Kalau kita amati bahwa di kelas 5 ini adalah kelas dengan jumlah frekuensi terbanyak, jumlahnya adalah 26. Maka saya tentukan bahwa kelas kelima ini sebagai kelas modus. Karena kita sudah dapatkan kelas modus, maka kita bisa menentukan pertama batas bawah kelas modus, yaitu karena ujung bawah kelas modus adalah 71, saya kurangi dan 0,5. Sehingga batas bawah kelas modus adalah 70,5. Kemudian adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Karena frekuensi kelas modus adalah 26 dan kelas sebelumnya adalah 14, maka 26 kurang 14 adalah 12. Dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 26 kurangi 12, dapatlah 14. Oleh karena itu, maka nilai modus kita bisa hitung dengan menggunakan formula ini. Ya, setelah kita dapatkan B, P, B1, B1, dan B2, kita hitung nilai modusnya. B-nya 70,5, panjang kelasnya 10, B1-nya 12, B1-nya 12, B2-nya 14, dan kalau kita selesaikan 12 kali 10 adalah 120, 12 tambah 14, 26. 120 bagi 26 adalah 4,61, tambah 70,5 adalah 75,11. Maka nilai modus dari data yang telah disusun dalam
tabel frekuensi ini adalah 75,11. Kalau kita bandingkan dengan nilai rata-rata hitung sebelumnya adalah 74,16, maka bilangan 75,11 ini sebagai nilai modus tentu tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata hitung sebelumnya. Berarti bahwa semakin mempertegas kepada kita, nilai modus merupakan ukuran pemusatan data mirip nilainya dengan rata-rata hitung. Saudara, ukuran pemusatan data yang ketiga untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah median. Nah, konsep median kita sudah bicarakan sebelumnya, yaitu nilai tengah pada data. Maka, kalau kita menghitung nilai median untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi, kita menggunakan formula median sama dengan B tambah P kalikan dengan F per 2 kurang FK per F median. Nah, apa ini B dan seterusnya? B ini adalah batas bawah kelas median. Sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan FMA adalah frekuensi kelas median. Sedangkan F ini adalah jumlah frekuensi seluruh kelas. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai kelas atau menentukan kelas median? Nah, kelas median ini kita tentukan dengan cara mencari nilai frekuensi kumulatif yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Jadi, kita akan mencari frekuensi kumulatif apabila sampai setengah dari jumlah frekuensi, maka itulah nilai kelas median. Seperti konsep median adalah nilai tengah data. Agar lebih paham, mari kita ambil contoh soal. Misalnya dengan data yang sama yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung dan modus sebelumnya, maka pertanyaannya adalah berapa nilai mediannya? Oke, karena datanya sama, maka kita mudah menentukan panjang kelasnya 10 dan seterusnya. Oke, mari kita tentukan nilai mediannya. Berarti kita harus tentukan terlebih dahulu kelas mediannya. Nah, bagaimana cara menentukan kelas median? Kita cari nilai kumulatif frekuensi mulai dari kelas pertama sampai kelas selanjutnya, sampai ketemu dengan setengah dari jumlah frekuensi. Kalau frekuensi total adalah 90, setengahnya adalah 45. Berarti kalau kita kumulatifkan mulai dari kelas pertama tambah kelas kedua, ini 10, belum mencapai 45. Dari kelas pertama, kedua, dan sampai ke kelas ketiga, jumlahnya baru 18. Kemudian tambah dengan kelas keempat, jumlahnya sampai frekuensi kumulatifnya baru 32, belum sampai 45. Kemudian saya tambahkan selanjutnya sampai kelas kelima, kumulatifnya adalah 58. Nilai 58 ini berarti sudah melebihi 45. Berarti bahwa pada kelas 5 inilah menjadi kelas median. Oleh karena itu, kelas kelima ini saya tandai sebagai kelas median. Setelah kita ketahui nilai atau kelas mediannya, maka kita cari, baru kita mencari nilai mediannya. Yaitu bahwa batas bawah kelas median adalah 71 kurang 0,5, yaitu 70,5. Kemudian frekuensi kelas sebelum kelas median adalah 32, berarti frekuensi mulai dari kelas pertama sampai kelas keempat adalah 32. Sedangkan frekuensi kelas median adalah 26. Nah, setelah kita identifikasi, kita masukkan ke dalam formula, yaitu B tambah P kali F per 2 kurang FK per F median. Kita dapatkan nilainya ini. B-nya adalah 70,5, panjang kelasnya 10. Total frekuensinya 90, kita bagi 2.
Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 32, frekuensi kelas median adalah 26. Kalau kita sederhanakan, dapatlah ini. Dan kalau kita selisihkan 45 kurang 32 adalah 13 kali 10 dapat 130. 130 bagi 26 dapat 5. 5 tambah dengan 70,5 adalah 75,5. Nah, lagi-lagi bahwa nilai dari median ini tidak jauh berbeda dengan nilai modus dan nilai rata-rata hitung yang kita hitung sebelumnya. Jadi, saudara, inilah cara atau metode untuk menghitung nilai median untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi.